Yes. Kita akan praktek membersih telinga alami herbal. Ini kita akan taruh ke sini. Ini paketnya nih ya. Sampai sini ya batasnya ya. Batas pembakaran. Kita korek. Bakar. Biarkan asap dari bawah hilang sampai habis dulu ya. Kita nggak ada asapnya, guys. Tuh. Oh, ada. Asapnya biar hilang dulu. Ditunggu habis ya. Baru kita pasang ke telinga. Ini tetap nyala atasnya. Oh, udah nyala. Ini udah habis ya. Udah habis, kita pasang ke telinga ya. Ini sampai tidur miring dulu. Ya. Kok masih? Habis kok, habis. Ya. Udah habis ya, guys. Kita pasang di telinga, tidurnya miring ya. Rasanya bagaimana? Telinganya panas tidak? Tidak panas. Oh, enggak panas. Ada dengar-dengar apa mungkin? Kita tunggu ya. Tinggal tunggu sampai batas garis tadi di sini tadi. Kita tunggu sebentar lagi sambil disiapkan air di sini nanti buat mematikan apinya. Dicelupkan gitu. Gimana rasanya? Kayak ada yang nyedot. Oh, kayak tersedot. Tutup-tutup. Berarti itu tersedot. Kita sebentar lagi ya. Kita tunggu sebentar lagi. Yuk, ini udah mau anu, udah mau dipanggal ya. Nggak usah mentok-mentok, nanti nggak terbakar ya. Mendung guys, mau hujan. Tadi nyedot ya. Ya sudah saja. Kita ambil. Wis nyedot-nyedot. Lah wis arep pentok iki. Udah mau garis. Tadi ya garisnya itu ya. Loh. Garisnya itu. Ya udah digaris ya. Angkat. Angkat. Udah digaris, dimasukkan di sini. Di terus kita buka. Nah, kita buka langsung ya, guys. Isinya daripada kotoran telinga tadi. Tadi pembakarnya sekitar hampir 10 menit, hampir 10 menit. 5 sampai 10 menit. Ini no setting-setting, lah. Lah. Iya, kotorannya banyak banget. Congeknya, guys.
Berarti yo iki no yayasan kamu. Ini kotorannya banyak sekali, guys. Nah ini, guys. Ini loh. Lu guys, ini guys, kupingnya ini, guys. Kupingnya goboken, guys. Bukan goboken, ini congek jenenge. Beda loh karo. Oke, kita bersihkan yang satu lagi ya. Yang kelinga sebelah.